Pal, Dewi Persik ribut-ribut kenapa dah? Kayak baca berita, elah. Wah, slow lah. Serius kenapa? Penasaran Euk nih. Jadi gini gak, awalnya Dewi Persik beli sapi di Brebes. Sapi itu dititipin di masjid di Cilandak melalui salah satu ustadznya. Ternyata sapi itu bukan untuk disembelih di sana, cuman buat dititipin doang. Gak buset, bisa begitu? Dengerin dulu makanya. Ya. DP nyuruh salah satu aset rumah tangganya buat ngambil sapi. Nah pas pulang-pulang dia malah ngadu ke Dewi Persik. Katanya Pak RT di sana minta duit 100 juta. Duit itu buat naikin sapi ke mobil. Duh, 100 juta? Diam dulu, elah bocah. Nah disitulah letak miskomunikasinya. Setelah dimediasi sama polisi, baru terungkap datu yang sebenarnya kayak gimana. Nah waktu DP ngambil sapinya melalui ART-nya itu, dia bilang mau nitipin sapi yang lain lagi. Ketua ART-nya gak mau nitipin sapi yang lain, karena masjid itu bukan tempat penitipan sapi. Nah kalau yang 100 juta itu gimana ceritanya? Soal yang 100 juta itu, sebenarnya ketua RT tuh nggak minta. Tapi itu tuh ungkapan kekesalan dia. Karena ternyata sapinya DP itu cuma dititipin doang, bukan disembelih di masjid. Nah, iya. Wajar kalau RT kesel itu mah. Terus akhirnya bagaimana itu, Pak? Ya akhirnya si Dewi Persik sama ketua RT yang ketemuan. Kelar udah persoalan. Yah, kirain. Kirain apa lu? Ya begitu dah.